Hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan tingkat keterpilihan Menteri Badar Usaha milik negara Erick Thohir sebagai calon wakil presiden terus meningkat. Hal ini muncul dalam hasil survei bertajuk dinamika elektoral capres dan cawapres pilihan publik dalam dua survei nasional terbaru. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Berhanudin Muhtadi mengatakan Erick Thohir adalah salah satu nama tokoh yang mendapatkan banyak kepercayaan dari masyarakat terutama terkait konstentasi menjadi cawapres Sejak menjabat ketua umum PSSI, tingkat keterpilihan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden meningkat dari 8,8 persen menjadi 12,9 persen Perhanudin menambahkan hanya Erick Thohir yang menunjukkan peningkatan dukungan pada simulasi 18 nama semi terbuka, sementara nama lainnya cenderung stagnan. Thohir naiknya cukup tajam, dari 10 menjadi 14,5 Jadi dari empat nama ini yang mengalami kenaikan sangat positif adalah Erick Thohir. Nah ini tujuh nama, tujuh nama. Ini nama Ridwan Kamil yang kita take out, ya. Sandi juga kita take out, ada dua nama teratas yang paling tinggi, yaitu AHY dan Erick Thohir. Selisihnya dalam margin of error 20.